Hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan aku, Mevels. Dan kali ini guys ya, kita bakal main lagi Wubly Live-nya. Jadi ya guys ya, di video kemarin aku sama adikku sudah menemukan mobil yang sangat-sangat keren. Wow, tembus. Wow. Ya keren banget guys ya pokoknya. Jadi aku penasaran nih, aku mau coba jalan-jalan pakai mobilku itu. Kira-kira bakal kenceng banget gak ya? Oke ya, aku sekalian mau jalan-jalan nih, udah bosen di rumah terus. Siapa yang udah mulai bosen di rumah guys? Siapa yang butuh libur? Nih lihat nih, lihat mobil kita ini udah sangat nice. Hari ini kita mau kemana ya? Aku sih mau ke taman. Lah, udah sampai taman dong kalau kesini. Iya dong, udah sampai dong. Oke, udah sampai. Mungkin kita parkir yang nice dulu ya, gimana ya parkirnya? Kesini mungkin. Hari ini sudah mulai sore dan aku nggak tahu adik-adikku kemana dan Master Shifu dan emak kemana guys ya. Ya udahlah, aku main ini dulu. Yoho, oh my god. Okay. Aduh, aku tuh bosen banget hari ini karena kemarin aku udah jalan-jalan sama adik. Hari ini enaknya ngapain ya? Nggak tahu juga ya guys ya. Lihat ini, cuman aku udah kayak anak preman ya. Preman pasar. Bukan preman pasar, preman taman. Lihat ini, udah pakai kalung ya kan. Ah yaudahlah, aku tak main-main dulu ya. Hei kamu, kamu ngapain? Kamu gak pusing? Aku gak bisa lihat kamu siapa. Kamu siapa? Perkenalkan dirimu. Kamu teriak. Tenang. No. Adik, kamu ngapain adik? Adik, kamu ngapain? Aku mendengar, aku tahu suara ini. Suara siapa? Please berhenti kak. Cara berhenti gimana ya? Oh my god. Hai kak. Main kakak kumben main di taman depan rumah adik. Kakak bosen deh. Ini taman daerah sini ya, kamu ngaku-ngaku. Adik gak ngaku-ngaku, ini taman adik. Ini taman depan rumah adik. Aduh, aku tuh rumah adik di sana kak. Rumah kakak kan jauh tuh. Iya, kakak tadi gabut di rumah deh. Terus ya udah kakak ke taman. Siapa tahu kan ada ciwi-ciwi gitu deh. Ternyata nggak ada. Yang kemarin cewek yang kita temuin ya, yang di rumah kita itu. Kayaknya yang rumah kita sih, kayaknya sih. Kayaknya sewa kos mereka udah hilang deh, udah habis kayaknya. Udah habis apa? No. Deh hari ini aku bosen banget. Enaknya kita ngapain ya? Tadi adik-adik ketiga dan keempat kayaknya juga nggak ada. Mereka kemana sih selama ini? Atau apakah mereka udah punya rumah baru dan mereka pindah diam-diam? Mungkin, atau mereka udah nikah, dek. What? Master Shifu nikah? Adik, bukan Master Shifu. Kenapa jadi Master Shifu gitu loh? Adiknya adik kan Master Shifu. Enggak, Master Shifu tuh beda orang, adik. Ya itu punya dua kepribadian, kak. Oh gitu apa? Ya udahlah. Sekarang kita enaknya ngapain, dek? Kakak bosen. Kita udah pernah ke dungeon, udah pernah ke taman, udah pernah makan pizza. Apalagi ya yang ada di dunia ini? Ada yang seru nggak? Nggak tahu kak. Tadi sih adik pengen beli rumah kan ya kayak. Beli rumah lagi? Kamu kan punya rumah ini. Udah. Soalnya kan mainan adik kan banyak di rumah dan kepenuhan tuh. Ya, terus mau beli rumah mana? Ya sana. Ya ampun, sebelahan. Kayaknya nggak bisa karena harus satu rumah doang, nggak bisa dua. Iya po, ya. Cuman yang kanan itu rumahnya lebih gede sih deh kayaknya. Dia nggak sih? Lantai doang kak, luas doang halamannya kayaknya deh. Oh gitu, kan mobil kan keluarnya bisa ditaruh mobil banyak. Kereta. Hah? Kita mau naik kereta aja. Ayo, 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 sini. Sini bonceng kakak. Sini bonceng kakak. Kamu kemana? Tadi udah jalan. Ya ampun. Oke kakak datang. Menggunakan mobil keren. Ayo, naik kereta dek. Aku pengen naik kereta. Hei, kita naik kereta api. Ini kok gak jalan-jalan ya dek? Keneknya mana sih keneknya? Kenek! Jalan! Ya, kena. Asik. Cara duduk gimana, dek? Nyangkut! Oh no! Dek! 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 Oh no, adekku! Oh no, adekku! 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 Mana? Adekku mana? Adek sini! Aku megang apa, dek? Oh no! Oh no!
Astaga, ini apa? Nih, ini aku nyangkut deh, aku nyangkut. Dekat deh kereta nyangkut. Dek, kamu kemana, Dek? Sini cepat. Jemput kakak, jemput kakak, adek. Ini kenapa sih malah pose kayak gini? Mau jatuh? Ya, Dek, kakak kelindes. Dek, itu rumahnya bagus. Kakak mau. Yang mana, Kak? Ini yang putih. Yang itu tuh, yang itu. Yang ini kayaknya nggak bisa dibeli. Kakak nggak jadi pusing. Nih, yang depan ini, Dek. Iya, kakak mau beli rumah. Mana, Kak? Nih, aku bisa mau. Dibuka. Oh, kakak duitnya pas banget. Nggak bisa, Dek. Nggak bisa, loh. Karena kakak punya rumah kali ya? Kayaknya mau dijual, kakak. Ya udah yuk, kakak mau jual rumah ah, kakak mau pindah kota. Di desa capek ya. Deh, kemana-mana jauh. Ade sendirian dong. Kan ada emak. Emak gak pernah nongol. Ah ya kamu pulang nongol. Ke rumah emak lah. Masa emak yang suruh ke rumah? Kamu tuh gimana sih? Emak bawel. Oh no. Dek, yang nyopir bener napa? Ade udah dapet SIM, tahu gak sih kak? SIM apa? SIM E. C. SIM C. Kakak mau jual rumah. Harganya berapa ya ini? Aku lupa. Eh, kita nyampe di rumah kakak. Di depannya lagi ya, Dek. Depannya ini lagi. Yang biru. Ini yang biru loh. Yang ini nih. Nah, ini dia. Kakak mau jual. Kakak dapat duit 1000. Oh, enggak. Ternyata kalau dijual cuma setengah harga, Dek. Ya udahlah kakak jual. Ayo deh, kakak sudah tidak punya rumah. Wah, dia tiba-tiba teleport ya kak ya. Kemana? Loh. Tempat halte. Loh, kamu ngapain sampai sana? Eh deh, kita langsung ke rumah yang baru. Oh no. Kenapa kita mau pindah rumah merusak desa kita ini? Apa-apa rumahnya Master Sifu kak. Oh iya, rumah Master Sifu sih ya. Oke, kita langsung ke rumah baru. Kakak mau beli rumah. Ano, jalannya kemana nih? Tadi rumahnya mana ya kakak? Lupa dek. Oh dek. Sini kak. Apartemen mahal ya kemarin ya apartemen ya. Iya. Aduh, no, mobil kakak nyangkut dek. Lihat dek mobil kakak. What is this? Masuk ke dalam sini tuh gimana ceritanya ya ampun. Inilah dek, kakak bonceng. Kakak mau bonceng. Let's go. Gak gini konsepnya, adek. Oh no. Yalah kakak mau langsung beli aja. Rumah di tengah kota ya kan. Langsung kita beli dek. Permisi. Hey, rumahnya mantap dek. Dek, garasinya gede dek, gede banget. Lihat ini. Kamu gak gitu juga kocak. Garasi adek, yay. Tidak, kamu titip kendaraanmu di sini. Tidak, dek, menu-menuin. Kita lihat yuk rumah baru kakak kayak gimana, dek. Rumah baru kakak kayak gimana? Kamu kenapa nyangkut? Tutup. Tendangan. Oke, di sini ada TV, dek. Ada TV. Kemudian di sini ada tempat nongkrong-nongkrong. Kemudian ini tempat tidur kamu, dek. Nih. Ya. Ini. Ya kak. Ini loh, kenapa kamu angkat barang? Ini kakak baru beli, kenapa pun dijual kamu ini? Ini adik kurang ajar ya. Udah kamu sini. Benar. Dek, nggak boleh ngeyel, lepas dulu. Ini, lihat sini nih. Nah, ini dek. Buang kamu dek. Kamu kubuang kak, sini. Gak bisa. No. Kenapa? Gua kamu gak kenok deh. Ya ampun. Ini ngomong-ngomong tempat apa ya dek? Ada kayak sungai gitu loh dek. Kayak, jangan bilang ini kayak pantai pribadinya kakak nih. Kakak punya kapal dek. Pantai pribadi? Iya. Iya. Bentar lihat rumahnya dulu kayak gimana, adek. Ayo kita jalan ke atas sini. Mau lihat-lihat ada apa aja. Aku nyangkut lo pakai acara nyangkut-nyangkut segala. Ini kenapa sih? Ini kenapa sih kita malah nyangkut ya ampun.
Kenapa ada lubang kayak gini? Kenapa ada lubang di antara jalan? Ya ampun, muternya jauh lagi. Permisi. Apa ya? Ada apa aja deh? Kita lihat deh, ada apa aja deh. Di sini ada tempat cuci, di sini ada tempat cuci, masak. Kemudian apa nih, Dek? Dek. Kenapa, Mas? Kenapa kamu masih maling properti kakak ini? Beli mahal-mahal. Ini ada komputer kakak nih. Komputer apa nih? Pentium. Dek. Adekku kenapa jadi mental maling banget sih adekku nih? Dek, kamu kenapa jadi mental maling sih, Dek? Ya dia mau duduk aja lah. Kayaknya bisa duduk ya di sini ya? Oh iya. Hey, hey, let's go. Ih, itu kan masih mental maling. Masih mental maling. Adekku masih mental maling. Dah, aku mau lihat-lihat aja deh, serah deh mau ngapain sama kamar mandi. Nih kamar mandi tuh. Nana, kamu biasanya suka nonton TV di kamar mandi kan? Kamu nonton apa? Hah? Kok di sini kok rumahnya kecil, Kak? Iya ya. Kok kecil, Kak, tuh? Iya, kok kecil tuh, ya? Lantai bawahnya, Kak. Juga, ya? Bentar, ya. Bentar, Dek. Cek dulu, Dek. Siapa tahu ada jalan turun. Rumahnya gini doang. Di scam, Kakak, di scam. Di scam, Kak. Oh no. Oh no, tapi enggak apa-apa sih, Dek. Kan harga rumah di kota mahal. Jelek, Kak. Bagus. Bagus. Kakak di belakang dapat pesawat, Adek. Itu harga sepaket. Ya udahlah, Dek, ya. Nanti ini rumah Kakak nanti aja lah. Hari ini, Dek, Kakak itu kemarin nemu sebuah kabar kalau misalnya ada peternakan ayam, Adek. Wah, ayam? Iya, ayo. Kita mau nyari apa di peternakan? Enggak apa-apa, nyoba aja. Kita kan sudah mencoba semua pekerjaan. Nah, kita coba ini. Apa namanya, jadi peternak ayam, gimana rasanya ya kan? Oke. Okay. Kalau nggak salah sih jalannya ke sini ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nih, ini ngomong-ngomong pesawat, pesawat, mobil udah kayak roket ya. Ayo Dek, kamu mana Dek? Kakak udah mau sampai. Dia lagi jalan di belakang, nabrak terus. Nih 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 nih, kita tabrakin sapi-sapi ini Dek. Ayo, let's go. Ha. Dek, aku lagi menabraki kawananmu. Ah, ah. Berasa main baseball. Berasa main baseball, Dek. Ini ada apa ya? Ini di sini ada rumah juga loh, Dek. Rumahnya ini jadi ini, Kak, apa namanya? Kamu iya, jadi punya kebun, Dek. Nih. Iya, Kak, ada rumah di sini, Kak. Berapa harganya, Dek? Mari kita lihat. 1000, Kak. Wow. Wow, murah, Dek. Mahal. Lebih bagus sih rumahnya. Rumah paling murah harganya 1000, Dek. Dapat mobil box, Kak. Oh iya bener, dapat mobil box ya. Dapat ayam juga, Dek. Itu di belakang ada ayam. Iya. Kamu bisa ternak ayam. Di sini ada ruangan hijau, apa sih, kaca hijau. Ini kah? Hijau. Cuman kayaknya belum jadi ya ini ya. Oh, udah. Kemudian ini ada ayam, bisa dipegang enggak ayamnya? Gak bisa. Yaudah deh, yuk sekarang kita cobain ke kebun ayam. Itu mobil kakak. Hey, kejang-kejang lagi dia. Hey, kenapa cek kamu jadi maling semua kendaraan kakak dimaling? Ayo deh, sini deh. Kalau nggak salah sih daerah sini deh. Bentar, mana ya? Kita mau kerja, Kak. Iya, kita cobain pekerjaan penjual ayam. Ini kah? Ini ayam. Ini. Ini kayaknya. Oh, ini ada bapak-bapak ini, kita aja ngobrol, Pak. Kita mau transaksi ayam. Ini apa? Oh, bukan ayam ini, Dek. Bukan ayam, ini harvester, Kak. Iya, harvest. Iya, kita cobain ya, dulu aja, Pak. Kemarin kita udah ini bukan sih? Bukan ya? Beda. Yaudah, yuk. Yaudah. Coba ya. Let's go. Sama deh ini, Dek. Beda kah? Beda. Makanya yang ini yang harvest. Ini juga, Dek. Cuma tinggal ditabrakin aja kan, beda apa? Oh, nggak bisa, iya. Oh, harus pakai yang ini. Ah, iya. Terus ditaruh mana? Taruh sini, Kak. Taruh mana, Dek? Kayak biasa. Pakai mobil box apa? Ini mobil box aja ya. Nah, Dek, potongin. Ini kakak bawain mobil box. Oh my God, mobil box itu dong. Iya. Emang apa lagi, Dek? Ayo kita pencet, kita buka. Let's go. Berapa? Brokoli. Iya, brokoli nih. Ini aku jadi ingat seseorang. Ini kenapa ngedundung terus sih, buset. Itu
anaknya Pak 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 kepala sekolah. Ingat enggak kamu? Kepala sekolah Pak di Bubli emang kita sekolah. Oh Kak. Iya, benar juga ya, kita salah RP ya, sudahlah. Ayo, let's go. Kita ambil semuanya di sini. Ini susah, Dek. Megangnya susah banget, Dek. Susah. Kenapa kamu gunung terus? Ya ampun. Ini kelar. Nih, kita taruhin sini semua, Dek. Kita punya banyak brocoli. Di mana ada lagi ini? Ayo. Udah kah? Udah semua kah? Belum kayaknya, Di. Udah semua kah? Udah, semua. Tutup. Tutup. Bentar ku cek nih, siapa tau kelindes. Gak ada. Gak ada kah? Ya udah yuk, let's go. Eh, Kakak tungguin. Ayo kita jalan. Let's go. Ini kemana nih, ke kota ya? Oh iya, ke kota deh, iya. Ini kayak aku jadi pernah gitu loh, Dek ya. Dulu kita pernah apa namanya? Jadi jangan lurus. Oh my god. Sim aja sangat ya, luar biasa. Kayaknya nyogok sih ini. Iya, kan namanya juga sim CK, sim colong. Sim colong. No, Dek. Mulai menggunakan jalan yang tidak benar mulai. Ih, Kakak mah enggak ngerti. Bukan jalan pintas, itu kalau mobilnya nyungsep kita stres, Dek. Kok stres sih, Kak? Apa? Terus mau ngambil lagi apa? Nanti Kakak bonceng lah kalau gitu. Dek. Oh my god. Mundur, Dek. Ting tot. Bentar, Kakak bukain dulu. Mundur. Nah, itu deh teknik Fantosian IQ. Oh my god. Nah, bener nih. Nah, let's go. Duit. Oh, 90. Oh, lumayan sih. Itu kan. Adik mental maling. Ih. Kamu ngapain sih gandeng Kakak? Kamu kangen sama Kakak? Dapat ye, duit ada 1000. Ye, 90. Dek, kita sudah balik lagi ke tempat Bapak ini. Katanya kita bisa dapat pekerjaan satu lagi, Dek. Nih, Dek. Jadi tukang baja. Langsung aja, Kak. Ayo langsung aja lah. Aja udah capek. Udah capek. Kita baru san main loh. Kok udah capek? Dek, pengen pakai ini aja, Kak. Asik. Hah, pakai apa, Dek? Ya jangan ngikutin Kakak dong, ini biar cepet, Dek. Katanya pengin cepat. Gimana sih malah ini enggak mau jalan, Dek. Cek. Dek, ada belokin manual, Kak. Dari belakang. Oh no. Yang tengah, Kak. Ini loh yang bagian pinggir sini belum. Enggak, nanti tetap tetap apa? Oh, udah 60% nih. Itu didorong sama Huluk tuh. Huluk semangat sekali mendorongnya, Huluk. Jadi pembajak sawah. Kakak kerjanya sekarang jadi pembajak sawah. Padahal rumahnya sudah di kota, Adik. Ada lagi nanam. Hah, nanam? Ngebut, ye. Asik loh, Kak, ngebut-ngebut, Kak. Nanam bibit, Dek. Sabar, Adik. Kakak lagi ini. Kakak dapat ini, dapat topi jerami, Dek. Ih, dapat uang, Dek. Terus ngapain kalau udah dapat uang? Ngomong sama orang ini lagi kah? Ini apa, Dek? Oh, sekarang masang ini di situ. Tadi tugasmu gantian. Adik mental. Gantian. Sekarang waktunya Adik memasang seat. Oke. Okay. Ya, betul sekali. Ngeeeeng. Gantian Kakak yang membajik lagi. Ayo, Dek, semangat. Lagi. Apa? Jadi bajak, kan? Iya, jadi pembajak. Kakak bajak terus. Oh, jadi ceritanya ini tadi bertahap ya, Dek ya? Kita manenin, kemudian setelah itu kita bajakin, dan setelah itu kita tanam lagi. Iya, mantap. Selesai. Dapat bajunya, Dek. Adik kayaknya udah dapat semua, deh. Tahu enggak? Adik enggak dapat itu loh. Ada tulisan unlock gitu enggak? Enggak ada. Dek. Ya, Kak. Kakak penasaran nih, aku mau ambil uang Adik, ya kan?
Satu nih. Kakak kasih makan buat ayam. Dek pada ngumpul, Dek. Dek, ada juga mau. Dek pada ngumpul. Ayam pada makan ngumpul. Ini. Oh, Dek, ada dapat enggak? Enggak. Hah? Ini please warna putih. Lihat itu, Dek. Lihat itu, Dek. Iya. Dapat ya? God. Oh my god. Lihat, Dek. Tiba-tiba lagi. Ayamnya ada yang bertopi. Dek. Lagi, ayo ayam makan. Jangan ya. Dong, mau semuanya. Ya udahlah. Kasih semualah totalitas itu ya. Totalitas wow. Ya kita ya. Iya. Ya ampun. Ayamnya makan semua, Dek. Mana enggak berubah, Dek? Oh my god, Dek. Ayamnya jadi kayak gitu. Oh my god. Iya. Yeah. Dek, ini tadi kan ke unlock. Jangan bilang kita bisa beli pet ayam. Kayaknya sih bisa, Dek. Dek punya uang berapa? Mau belinya? Ayo, bisa kayaknya. Bisa. Ayo. Ya. Kalau Kakak enggak punya duit, deket, Dek. Deket. Ayo ke situ. Wah. Jangan bilang kita bisa beli ayam pembisnis, Dek. Jadi dia menjual temannya sendiri. Gak gitu konsepnya. Ini parkir macam apa? Ini yang kanan. Oh, yang kanan. Harganya 1000, Kakak miskin. Enggak bisa. 1000. Iya. Buat ayam topi 1000. Mahal banget. Iya, Dek. Bisa diwarnain enggak sih, Dek? Bisa ya? Bisa. Ya udahlah, Dek warnain ayam ini aja deh, Kakak lihat ya. Oh, iya. Apa tuh? Lihat Kak, ade beli ini. Ya ampun, ayam warna merah, ayam goreng KFC. Oh yeah, my god, ade. Nek, kamu tahu nggak? Kakak jadi ingat masa lalu kecil ade. Masa lalu kecil Kakak di mana dulu? Ingat nggak? Ada ayam diwarnain. Oh iya. Iya, dah dulu. Kakak sering banget tuh. Zamannya ade ada nggak? Nggak ada. Ada sih Kak. Ade sering lihat. Iya. Mati besok ya, Kak. Bisa yang mati. Oke. Itu kayaknya disiksa sama Adik deh. Ya udah, Dek. Ah, Kakak capek mau pulang. Adik baru sadar Adik di scam buat beli ayam. Oh iya, Pak. Kan enak deh ayam goreng KFC harganya $1000. Ini Adik mau beli rumah, Kak. Oh iya ya. Ya udahlah, jual dijual hewanmu, Dek. Jual biar Adik makan aja. Dia kabur deh dari Kakak. Kalau dilihat-lihat ayam adik sama kayak Kakak, warnanya merah. Iya, kamu sengaja ya? Iya, berarti Kakak saudara sama ayam. Lo, kamu kan saudaraku, berarti kamu ayam juga. Apa kamu? Tidak bisa. Yaudah, Kakak capek. Ah, mau pulang Kakak, yuk. Waktunya pulang ke rumah. Dia lihat ayammu kenceng banget, dia larinya. Aduh. Ya ampun. Yaudahlah, let's go. Waktunya pulang ke rumah. Oh, dia sudah ngantuk ya. Waktunya tidur emang ini. Iya nih, hujan-hujan pengennya makan mie nih, terus tidur sambil minum coklat. Sambil nonton anime. Wah, pasti keren. Kakak. Apa? Kakak. Kakak kenapa kakak wibu? Nah, tidak kakak tidak wibu adik. Kan kamu itu kan kita ngomongin kamu. Kok adik gak salah apa-apa. Adik kan suka nonton anime malam-malam. Kakak gak tahu kakak nonton tahu apa sih. Itu kok kakak tahu sih, kan adik udah nontonnya ngumpet-ngumpet. Aduh, wah, jadi negatif ya adik ya kok ngumpet-ngumpet. Emang adik nonton apa? Nonton anime, kok kakak tahu? Oh, anime, iya tau lah. Lihat kamar adik, isinya foto anime semua. Gak ada ya kak ya? Gak ada apa? Gak ada. Oh ya udah, fotonya emak apa? What? Wow, itu mah Master Sipu itu. Oh no. Ya udah deh, Kakak pulang ya ke rumah Kakak ya. Yaudah, ke rumah nih, oke. Okay. Hah, akhirnya sampai rumah juga ya. Capek nih. Pintu otomatis. Oke, okay, Kakak parkir dulu di sini. Kenapa masih Kakak ya, kan aku sendiri ya. Capek ya, tadi udah jadi kuli, kakak kerja rodi, dan ya kita bisa berhasil meng-unlock apa tadi ya, ayam bertopi, betul sekali.
Oke guys, ya jadi kira-kira seperti dulu video kita kali ini. Dan untuk kali ini kita sudah jalan-jalan lagi. Dan kita udah berhasil meng-unlock pet baru, yaitu adalah si ayam. Dan aku juga udah pindahan rumah, ini rumah baruku. Dan sebenarnya aku pengen banget sih pamer sama Master Sifu dan nenek. Dan emak, cuman belum ada waktunya ya guys ya, karena mereka lagi sibuk. Ya udahlah, nanti kalau udah kita bakal pamer ya kan. Jadi kira-kira seperti dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share ya guys ya. Dan jangan lupa subscribe juga, karena subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di video or live streaming selanjutnya. Bye bye.